Apakah sudah dipikirkan matang-matang, Pak Andika, untuk mengambil keputusan ini? Sudah. Tekad saya sudah bulat. Saya akan menceraikan istri saya. Kalau memang sudah keputusan Pak Andika demikian, apa boleh buat, Pak? Tolong Bapak tanda tangani surat kuasa ini agar kami bisa mengurusnya. Pak Andika, tolong Bapak baca dulu, Pak. Teliti dulu sebelum Bapak menandatangani. Gak usah. Astagfirullahaladzim, Andika jangan gegabah, Dika. Sudahlah, Bu. Ibu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya. Ibu tahu, Dika. Tapi ibu mohon pertimbangkan lagi. Bercerai memang dibolehkan oleh agama kita. Tapi Allah sangat membencinya. Dan itu bukan jalan keluar yang terbaik, Dika. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Tidak baik melakukan itu. Hukumnya haram. Saya tahu, Bu. Saya tahu. Saya juga mengerti tentang agama. Tapi saya yakin inilah jalan yang terbaik buat hidup saya, Reza, dan Anissa. Dengan begitu Anissa bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Begitupun juga dengan saya, Bu. Nek, jadi ayah sama bunda bercerai kayak orang tuanya Endai, Nek. Reza. Sekarang kas kita kosong, Pak. Dan kita tidak mungkin lagi membayar semua tagihan. Dan beberapa hari lagi banyak tagihan yang jatuh tempo, Pak. Di samping itu, kita harus membayar THR karyawan. Jadi kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita bangkrut, Pak. Ada satu jalan keluar. Cari pinjaman. Gak mungkin. Pak Sarul, tolong Bapak keluar dulu. Saya perlu bicara empat mata dengan Pak Abdar. Baik, Pak. Apa rencana kamu? Kita jual perusahaan yang kita dapatkan dari Andika. Saya tidak setuju. Itu milik saya. Milik saya juga. Karena 50% saham itu adalah milik saya. Seperti perjanjian kita. Tapi saya tidak mau menjualnya. Tolong pertimbangkan, Dar. Saya benar-benar tidak punya cara lain untuk menyelamatkan perusahaan saya. Ini akibat kamu terlalu serakah. Dan mau cari untung saja. Semuanya jadi berantakan. Tolonglah, Dar. Untuk kompensasinya, selain kamu dapat bagian dari hasil penjualan perusahaan itu, saya akan berikan kamu 10% dari saham perusahaan saya. Saya tidak mau 10%. Lalu? 25%. Oke, deal. Pada siapa perusahaan itu akan kamu jual? Tania. Kenapa mesti sama dia? Dia kan pernah bilang kalau dia itu ingin memperluas usahanya ke bidang lain.
Jadi saya rasa dia akan sangat tertarik untuk membeli perusahaan ini. Bunda aja yuk, soalnya Riza kangen sama Bunda. Ayo dong, Nek. Ya. Jangan sekarang, sayang. Nanti ayahmu marah lagi. Ya, Nenek. Payah. Lebaran aja ya, kita ke sana. Bantuin Nenek yuk bikin ketupat. Riza nggak bisa. Nenek ajarin. Nggak mau. Kasihan cucuku ini. Aha, inilah hasil rekaman dari pembicaraan mereka itu. Bagus. Berarti sekarang dia semakin kepepet. Dan kita harus pasang jebakan baru. Kamu harus siap-siap lagi, Nis. Pasti. Biar aku aja buka. Selamat sore, Ibu. Sore. Apa betul di sini rumahnya Ibu Karina? Iya, betul. Saya sendiri Karina. Perkenalkan, saya Bambang, pengacara Pak Andika. Saya dengar Ibu Anissa ada di sini. Bisa saya bertemu? Iya, tapi maaf, ada keperluan apa, Pak? Sifatnya pribadi, Bu. Jadi saya harus menyampaikan langsung pada Ibu Anissa. Oh, baik, saya panggil Anissa dulu. Bapak, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Kamu terima tawarannya. Sekalian kamu minta surat-surat perusahaan itu untuk kita pelajari. Bahkan, kalau bisa, surat yang ditandatangani Andika pada waktu itu. Nis, ada yang mau ketemu kamu. Siapa, Rin? Katanya sih pengacara Andika. Pengacara Mas Andika? Pak Bambang? Ada perlu apa dia sama aku? Dia belum bilang. Saya permisi sebentar ya. Selamat sore, Ibu Anissa. Selamat sore, Pak Bambang. Betul. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Bambang sendiri gimana kabar? Baik, Ibu. Terima kasih. Kira-kira ada keperluan apa ini? Saya kira kita harus bicara empat mata, Ibu. Karena sifatnya sangat pribadi. Saya rasa saya tidak keberatan kalau mereka juga mendengarkan, Pak. Baiklah, kalau memang itu yang Ibu inginkan. Begini, Ibu. Saya diberikan kuasa oleh Pak Andika untuk mengurus perceraian dengan Ibu Anissa. Perceraian? Ya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Thank you.
dia tega nih. Duduk dulu, Lisa. Saya akan menemui Pak Andika. Untuk apa, Bem? Menjelaskan semuanya, biar laki-laki tak tahu diri itu tahu siapa sebenarnya istrinya itu. Nggak perlu. Ini urusan saya. Tapi, Bu. Biar yang saya selesaikan sendiri. Saya akan bicara sama Mas Andika setelah urusan kita selesai. Tapi bagaimana kalau dia tetap tidak mau terima? Saya akan kembalikan semuanya pada Allah. Mungkin ini memang suratan takdir saya, Rin. Nasib saya. Sudahlah. Kita harus kerja lagi. Mari. Kita selesaikan semuanya sesuai rencana. Ibu, saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada keluarga ini, Bu. Terutama sama Ibu, karena saya sudah mendapatkan begitu banyak pertolongan dari Ibu. Rati, Ibu tidak melakukan apa-apa. Kamulah yang melakukannya. Ya, tapi tanpa Ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua bukan karena Ibu, tapi karena Allah. Bersyukurlah kepadanya. Satu lagi pesan Ibu, bersujudlah kepadanya di saat kita senang ataupun susah. Insya Allah kita akan selalu dilindunginya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Nasihat Ibu akan selalu saya ingat. Berarti, berarti. Andika, maafkan saya. Sama-sama. Kenapa tidak berbuka di sini saja, Rati? Lain kali aja ya, Bu. Soalnya Mas Arif mau langsung praktek. Oh, ya sudah. Ya, Bu. Saya permisi. Andika, terima kasih. Sama-sama, Arif. Ayo, Mas Dika. Hati baik-baik ya. Iya, Mas. Bu, terima kasih, Bu. Iya, Dokter Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari. Kasih ya Allah, Engkau telah menyatukan hati mereka kembali. Aku mohon padamu ya Allah, jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah dan berjalan di jalanmu ya Allah. Kenapa kamu tidak mencontoh mereka, Dika? Jangan menghubung-hubungkan masalah mereka dengan saya, Bu. Masalah kami berbeda.
naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan. Mana perempuan pacar kamu itu? Dia tak diedel-edel jadi bergedel. Sabar, kalau bicara di rumah jangan di jalan, Mi. Ayo. Mi. Apa? Saya sama dia tuh gak ada hubungan apa-apa, Mi. Cuma teman. Dia saya anggap adik sendiri, Mi. Hey, aduh, Mi. Papi jangan ngelak ya. Udah banyak orang yang lihat papi jalan berdua. Ya. Pakai gandeng tangan, masih bilang mau apa teman, teman. Apa? Sama adik sendiri boleh dong bergandengan. Kamu, cukup. Saya cukup dua. Iya kamu berdua. Kok malah celingak-celinguk? Heh, aku kesini mau cari yang namanya Olive. Panggil Olive. Sro, ada provokator, Sro. Kodok bandit mau bawa emaknya. Apa? Kamu ngatain apa? Kamu ngomong apa? Panggil yang namanya Olive. Olive, apaan tuh? Kamu tanggung jawab, Olive. Tanggung jawab kamu. Darling. Darling, kenapa? Oh, jadi kamu yang namanya Olive ya? Hah? Kamu yang mau ngerebut suami saya? Suami ibu? Itu darling saya! Memangnya kamu perempuan udah gak laku? Kalau gak ngerebut suami orang, hah? Kamu mau ngerebut suami saya yang udah peot, tua, kerempeng, jelek? Udah, Mi. Kenapa? Yuri, darling. Hubungan kita ketahuan, darling. Darling? Darling? Kamu di sini minta dipanggil darling? Di rumah aja makannya nasi sama ikan teri. Di sini minta dipanggil darling. Heh, kalau kamu masih kepengen menangin lebaran besok, kamu jangan ganggu rumah tangga saya. Ngerti? Assalamualaikum. Darling, darling, mudar railing. Ayo balik. Kenapa? Mi, panas, Mi. Panas. Kuping saya copot, Mi. Biar nanti kalau kupingmu copot, tak ganti pakai kupingnya panci. Ayo, pulang. Ayo. Terhina. Olive merasa terhina. Mang Indra. Olive merasa terhina, Mang Indra. Dasar kodok bancet, kodok budok. Kodok bangkong, tikus dot. Tua-tua playboy, kan kasihan si Olive. Dimana-mana gitu sama emaknya. Boski, kasihan ya Boski ya. Olive, Boski. Si Olive kasihan, Sro. Nasibnya sama gue, Sro. Iya. Emaknya galak. Kemari. Kasihan. Mas. Kita kan segera punya anak lagi, Mas. Selama ini Mas berharap Reza punya adik, kan? Reza gak akan kesepian lagi, Mas. Reza sayang. Nanti kalau adiknya lahir, Reza harus sayang sama adiknya ya, nak. Reza gak boleh nakalin adiknya ya. Reza harus jaga adiknya. Reza mau punya adik apa, nak? Perempuan. Nanti kalau memang adiknya perempuan, dia pasti cantik sekali. Nanti dia akan kita beri nama Bidadari. Bidadari. Nama yang cantik sekali. Bunda, Reza mau ketemu Bunda. Reza,
sayang sama Bunda. Reza pengen ketemu Bunda. Reza bersama Bunda. Bunda sekarang ada di mana? Reza kangen Bunda. Bunda jangan pergi. Lebaran udah dekat nih. Reza pesannya kalah berapa? Ikut nenek yuk ke pasar beli baju baru. Reza maunya baju kayak apa? Reza mau apa? Reza nggak mau apa-apa. Sro, gue udah 20 kali, Sro. 21 orang yang tolak gue. Aduh, Sro, gue udah bertekad. Gue udah gak mau ibu cinta lagi. Mendingan gue jadi perjaka tua aja. Aduh, si Olip udah ngomong sama Eka semalam bahwa dia mau baikan lagi sama kamu. Ayo cepetan. Oh, gak, Sro. Sro, kenapa? Sekali gue bilang enggak, enggak. Hati gue udah ketutup buat cinta. Udah broken heart. Udah, Sro. Kali ini aja mau sekali. Kalau memang ini gagal, Eka gak mau maksa-maksa kamu lagi. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Allah. Ayo. 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 Oh, Olivia. Mang Isro. Alif, Opik mau baikan sama kamu. Kamu mau kan, Liv, ya? Olif, marah terus itu dosa, Olif. Apalagi ini bulan puasa. Hari baik, bulan baik. Jadi, kamu gak boleh begitu, Olif. Itu dosa, Liv, dosa. Oh, ya, Boski, ya. Olif, mana jempol kelingking kamu, Liv? Kelingking, Liv. Kelingking kamu dulu, Liv. Ih, manis apaan sih? Sini, ya. Sini. Sini, bos, ke sini. Kamu mau dari kelingking kamu. Sini, sini. Ayo dong, Liv. Iya, nggak apa-apa. Dosa lo kalau nggak baikan lo. Oh, bos, ke. Ayo. Ya, gini, gitu. Ya, nah, gitu. Aduh. Lega hati Eka kalau gini, Boski, with Olive. Nah gitu, kamu ngobrol dulu ya, empat mata, empat mata. Eka tinggal dulu ya, Opik ya. Boski, dadah. Ya, Olive, dadah. Oh.
Maafin abang ya. Iya bang, sama-sama ya. Olive juga minta maaf, Olive banyak salah. Abang juga hilap, maklum godaan. Bulan puasa banyak godaannya, Lip. Abang, Olive ngerti kok. Olive mau nggak? Mau bang, mau. Olive mau. Olive, Cien. Iya. Kalau abang. Mau bang, mau Olive. Jadi Olive. Mau bang, mau Olive. Betul bang. Akhirnya Double O kembali bersatu. Olive, Opik. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Kita kan sudah terlanjur cinta. Iya bang. Cinta kan butuh pengorbanan, Liv. Iya bang. Anggap saja ini satu pengorbanan. Iya bang. Jadi kamu udah terima? Tadi kan Olive udah bilang, bang. Ya Allah, terima kasih atas rahmatmu. Bagaimana, Bu Tania? Menarik sekali. Kebetulan perusahaan kami juga akan berencana ingin bergerak di bidang usaha distribusi bahan bakar. Jadi? Ya, terus terang, saya tertarik sekali. Tapi setelah saya pelajari data-data di sini, sepertinya perusahaan ini awalnya bukan milik Anda. Memang, Bu. Tadinya perusahaan itu milik Andika Widianto. Tapi karena kesalahan manajemen dan hutangnya sudah menumpuk, perusahaan itu akhirnya dijual kepada kami. Oh, begitu ya. Baiklah, saya inginkan kepastian dan saya bukti-bukti yang konkret. Saya ingin bertemu dengan orang-orang yang sudah menandatangani surat-surat ini. Bisa, Bu. Kebetulan Pak Abdar ini adalah salah satunya. Dan ada satu lagi, Jong Tambayong. Ada orang ya? Ada, dia baru saja kembali dari Amerika Serikat. Kalau memang ibu menginginkan, saya bisa menghadirkan dia. Baiklah. Saya akan pelajari semua data-data ini bersama para staf saya dan saya akan hubungi Anda nanti siang. Kira-kira berapa lama, Bu? Siang ini akan kami rapatkan. Oke, saya akan tunggu kalau begitu. Ada untungnya juga si Jong pulang. Tapi saya cuma khawatir dia tidak bisa menyimpan rahasia. Kita briefing dulu dia. Kalau perlu dia kita ancam supaya dia tidak terlalu banyak bicara. Kamu kok kelihatan gelisah benar? Saya cuma merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu hanya perasaan kamu saja. Karena perusahaan itu mau kita jual. Tenanglah, Dar. Saya tidak akan mengkhianati kamu. Saya akan menepati janji. Bukan itu. Sudahlah. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Bapak, mau ke Jakarta ya? Iya. Emangnya kenapa? Riza boleh ikut nggak? Bocah, gue nggak mau nyari susah. Ntar disangka nyulik lu lagi. Mendingan lu pulang sana. Ntar ibu lu nyariin. Riza ke Jakarta justru mau cari bunda. Emang ibu lu kenapa? Kabur sama laki-laki lain. Udah dah, lu nggak usah macam-macam. Bilang aja lu mau jalan-jalan. Pulang sana. Ejek. Pulang sana. Dibilangin gak ngerti. Pulang. Kang. Tosla masuk. Mangga tuh.
sampai nih. Ya. Hei! Kang. Sabar atuh, Kang. Tong dikejar euy, nekat benar tuh anak arah deui nya. Riza mau cari Bunda, tapi di mana ya? Oh, mungkin di rumah Tante Karina. Tapi rumah Tante Karina di mana ya? Om Jo, kami ingin menjual perusahaan Andika pada seseorang. Dan orang tersebut ingin bertemu dengan para saksi yang tanda tangannya ada pada surat penjualan perusahaan Andika pada saya. Salah satunya adalah kamu. Tapi itu waktu kan kita cuma tanda tangan di atas kertas kosong bekas surat yang Bapak ada suruh kita minta tanda tangan sama Pak Andika itu, toh? Memang. Dan kertas itu kami tulis kembali menjadi surat pengalihan perusahaan Andika kepada saya. Oh. Jadi kalau sampai Ibu Tania bertanya sama kamu, apa benar kamu menjadi saksi transaksi jual beli perusahaan itu? Kamu harus bilang iya. Paham? Iya, Pak. Paham. Om Jom, ingat. Jangan sampai kamu bilang bahwa ini hasil rekayasa. Sekali kamu kelepasan omong, nyawa kamu taruhannya. Paham? Iya, Dar. Tapi kalau kita berhasil menjual perusahaan ini, kamu akan mendapat imbalan yang sama. Dengan apa yang kamu dapat sewaktu kamu berhasil mendapatkan tanda tangan Andika di atas surat yang setintanya bisa menghilang, yang akhirnya kami tulis kembali menjadi surat pengalihan perusahaan itu. Bagaimana? Bersedia? Iya, Pak. Bersedia. Bagus. Sekarang kamu kembali ke hotel dan tunggu kabar dari kami. Pulang ke hotel, Pak. Dar. Mai tua di hotel ini. Om Jo, kamu tenang aja. Nanti kita atur. Oke? Okay? Iya, tapi... Kenapa? Kamu nggak percaya sama kita? Oh, enggak. Percaya. Oke, dan kalau begitu, saya pulang dulu, Pak. Selamat siang. Dan, kita pulang ya. Om Jo. Ingat, jangan hianati kami. Oh. Iya, Dar. Tentu, Dar. Kita ingat-ingat, Dar. Mar. Dar. Metua, Dar. Ingat-ingat. Dar. Tuh. Sorry, Pak.
Begitu selesai transaksi, langsung habisi dia. Supaya dia benar-benar tutup mulut. Itu pasti. Rencana kita sudah hampir berhasil. Sekarang, coba kamu telepon dia dan katakan kamu akan membelinya. Tapi kita belum punya cukup bukti untuk menangkap mereka. Sementara hasil penyadapan yang kita peroleh belum bisa untuk membuktikan kecurangan mereka. Rizzo! Rizzo! Dika, perlahan! Kembalikan Rizzo pada saya! Jangan kau sembunyikan! Itu suara Mas Andika. Rizzo! Rizzo! Dika, perlahan! Kembalikan Rizzo pada saya! Jangan kau sembunyikan! Mas! Mana Rizzo? Mana Rizzo? Dika, sabar Dika! Kamu kan bisa tanya secara baik-baik, Dika? Menghadapi perempuan licik seperti dia! Gak ada kata baik-baik! Cepat katakan di mana Rizzo! Saya ngerti maksud Mas! Nisa, Reza pergi. Sampai saat ini belum ada kabarnya. Oh. Jangan sok suci kamu! Cepat bilang di mana Reza atau saya lapor polisi supaya kamu penculik! Saya gak mau Reza kemari, Mas! Buang! Reza! Reza! Keluar! Ayo pulang, Reza! Ini bukan rumah kamu! Bang, Reza tidak ada di sini. Jangan ikut campur kamu! Saya gak percaya dengan kalian semua! Kalian komplotan busuk yang coba menghancurkan saya. Tapi jangan harap kalian bisa menang. Karena saya akan melawan dengan seluruh tenaga saya. Sabar, Andika. Kita bicarakan semuanya dengan baik-baik. Sudah gak ada yang bisa dibicarakan dengan baik-baik antara kita, Pak Atmojo. Saya sudah tahu semua sandiwara Bapak. Kamu salah sangka, Andika. Jangan coba mengelak lagi, Pak. Saya sudah tahu semuanya. Kalian semua berkomplot dengan Martin dan Abdar untuk menghancurkan saya. Tidak ada yang berkomplot. Kedekatan kami dengan mereka justru ingin menyelamatkan kamu. Kami sudah berniat untuk merebut kembali perusahaan kamu yang di tangan mereka dengan cara menjebak mereka. Omong kosong! Kalau Bapak tidak percaya, saya punya bukti yang dapat meyakinkan Bapak. Mil. Ini buktinya. Apa rencana kamu? Kita jual perusahaan yang kita dapatkan dari Andika. Saya tidak setuju. Itu milik saya. Milik saya juga. Karena 50% saham itu adalah milik saya. Seperti perjanjian kita. Tapi saya tidak mau menjualnya. Tolong pertimbangkan, Dar. Saya benar-benar tidak punya cara lain untuk menyelamatkan perusahaan saya. Ini akibat kamu terlalu serakah dan mau cari untung saja. Semuanya jadi berantakan. Tolonglah, Dar. Untuk kompensasinya, selain kamu dapat bagian dari hasil penjualan perusahaan itu, saya akan berikan kamu 10% dari saham perusahaan saya. Saya tidak mau 10%. Lalu? 25%. Oke, deal. Pada siapa perusahaan itu akan kamu jual? Tania. Kenapa mesti sama dia? Dia kan pernah bilang kalau dia itu ingin memperluas usahanya ke bidang lain. Jadi saya rasa dia akan sangat tertarik untuk membeli perusahaan ini. Inilah hasil rekamannya. Saya tidak percaya semua ini. Saya tidak percaya! Ini pasti cuma rekayasa kalian untuk menipu saya! Masya Allah, Andika. Ini adalah yang sebenarnya. Waktu itu Anissa pernah menceritakan hal ini pada ibu. Ibu percaya sama dia?
percaya? Ya percaya. Ternyata lagi-lagi dengan mudahnya ibu diperdaya sama dia. Saya sudah bilang kalau dia itu serigala berbulu domba. Yang bisa manis-manis setiap saat. Tapi menyerang dari belakang. Terserah kamu bilang apa. Saya udah gak peduli lagi. Buat saya yang terpenting sekarang adalah mencari Reza. Karena tanpa Reza semua gak akan ada artinya. Kejar dia, Dika. Temannya dia cari Reza. Buat apa? Dia cuma mau pura-pura mencari Reza. Padahal sebenarnya dia yang menyembunyikan Reza di suatu tempat. Anissa sejak pagi bersama saya. Jadi tidak mungkin dia sempat menyembunyikan Reza. Kamu kan temannya. Dan kamu bagian dari sindikat ini. Bagaimana saya bisa percaya omongan kamu? Masya Allah. Ini bulan Ramadan, Andika. Dan saya sedang berpuasa. Semua yang saya omongkan ini benar. Karena saya tidak mau menodai puasa saya dengan kebohongan yang tidak ada manfaatnya. Saya akan mengikuti dia. Kalau tidak, Anissa akan menyembunyikan Reza di tempat yang lain. Mau apa kamu? Dengar kamu. Biar saya nyetir. Kamu tinggal sebutkan di mana kamu menyembunyikan Reza. Untuk apa saya mau menyembunyikan anak saya sendiri? Bisa saja untuk menguasai semua harta saya. Setelah kamu berhasil merebutnya dari Martin dan Abda. Karena kamu tahu, surat warisan saya akan menyerahkan semua harta saya kepada Reza. Kalau sampai terjadi apa-apa pada saya. Dan kamu sebagai walinya, akan menguasai semuanya. Iya kan? Tiga-tiganya kamu menuduh saya seperti itu. Tiga! Kenapa? Sekarang kamu masuk mobil! Dan tunjukkan di mana kamu menyembunyikan Reza. Kalau tidak, saya laporkan kamu ke polisi sebagai penipu. Ayo masuk! Masuk! Ayo masuk! Ayo bisa masuk! Di mana kamu, Elsa?